pohon alpukat ini dulu ambilnya di Lok Cibinong Bogor, teman-teman. Di Loknya Bang Haji Sidido ya, teman-teman. Yang mana nanti teman-teman bisa melihat silaturahim bincang-bincang Bang Haji Caca Handika ya. Nah, nanti bisa lihat teman-teman kunjungan dari Bang Haji Caca Handika ke Loknya atau ke lapaknya Bang Haji Sidido di Cibinong Bogor ya, teman-teman. Oke, kita lihat seperti apa nih pohon alpukat yang kita pernah order di Loknya ya. Oke, teman-teman, kita lihat. Nah, ini teman-teman. Halo Kakak Muti, kemana Kakak Muti? Wah, ini. Nah, ini teman-teman nih. Ini Kakak Muti lagi megang labu lampot alpukatnya ya. Ini pohonnya sudah sebesar ini, teman-teman. Ini dari Loknya Bang Haji Sidido ya. Nah, ini saya taruh di pot ember, teman-teman. Usianya ini sudah kurang lebih 2 tahun ada, teman-teman. Sudah kurang lebih 2 tahun ada. Ini tingginya sudah mau 3 meter, teman-teman, tingginya ini. Cuman berhubung saya taruh di pot, jadi pertumbuhannya agak sedikit lambat ya. Nah, ini yang satunya di belah sini ada ya. Nah, di lok itu saya waktu itu ambil durian juga ada, teman-teman. Tapi saya taruh di belah sana ya. Nah, ini seperti ini penampilan alpukat Mikinya ya, yang mana nanti teman-teman bisa lihat kunjungan motivasi dari artis senior kita ya, Bang Haji Caca Handika, yang berkunjung silaturahim ke lokasi atau lapaknya Bang Haji Sidido ya. Terus untuk teman-teman juga yang nanti mau pesan order bibit tanaman produktif ya, jenis apapun, di lapaknya Bang Haji Sidido itu sangat komplit, teman-teman. Nanti bisa silahkan order. Kontak WA-nya nanti saya lampirkan di deskripsi ya, teman-teman. Nah, ini seperti ini, teman-teman. Saya ambil jarak dari jauhnya ini. Ini udah lumayan tinggi, teman-teman. Padahal saya taruh di pot ya. Semoga nanti cepat berbuah, teman-teman. Oke, teman-teman. Yuk kita saksikan bincang-bincang dan kunjungan Bang Haji Caca Handika sambil panen alpukatnya ya. Dia mencicipi panen sendiri alpukat Mikinya di Loknya Bang Haji Sidido, teman-teman. Oke, yuk kita saksikan, teman-teman. Oke. Ini teman-teman, saya bukan hanya memperkenalkan pohon alpukatnya saja tadi. Tadi sekilas di kebun pembibitan itu saya kenalkan pohon alpukat masih bibit. Nah, ternyata setelah berbuah ini beberapa waktu nih seperti ini nih. Saya justru heran ini. Wah, ini mah ya mulus, bening. Gede-gede lagi, nggak ada ulat lagi nih. Mana pendek-pendek. Ah, tuh pendek-pendek nih. Ini sampai nyundul, Pak. Tuh. Ini cakep-cakep ini, aduh, bisa model begini ya. Ini udah bisa dipetik tuh, udah yang seperti ini udah bisa. Udah bisa. Sudah bisa. Ah, saya coba petik nih. Ah, saya mau bawa ke rumah nih. Kalau nggak pakai caca, rada tinggi. Saya kan ke sini mau begini karena apa? Saya mau. Kapan lagi panen? Iya tuh. Coba tuh. Aduh, mantap. Gering-geringnya ya. Mantap, hebat. Pantun, cing. Kepiting menjepit kerang, kerang di lubang batu. Pasang kuping biar terang. Nih, Caca Handika memetik alpukat Miki nomor 1. Balas, ayo dibalas. Gak bisa kita lagi. Apa? Bang Ajis, metik alpukat. Saya juga metik. Coba Caca, gede Bang Caca. Mana? Ini ya. Ini ya. Ini ya. Ini saya petik juga. Satu lagi dah. Yang ini yang bawah ya. Satu nih. Iya. Nih, yang gede nih.
hajar nih. Oke. Sudah cukup. Wih, mantap. Daripada lama menunggu. Udah segini aja. Gini kan metiknya cuma pakai apa namanya pakai tangga doang ya, tangga duduk itu pendek. Sekarang ente ini dikit. Hati-hati kakak Muti. Iya, masuk terowongan situ. Sudah selesai ya teman-teman. Jadi seperti itu ya, seperti kunjungan dari Bang Haji Caca Handika ya, untuk teman-teman juga agar semangat untuk bertani ya, bercocok tanam di sekitar rumah ya kakak Muti ya. Iya nih kakak Muti, tahu nih nggak jenisnya jenis apa nih? Ini jenisnya alpukat Miki, Kamuti. Ini jenisnya alpukat Miki. Nah ini Genja, masih pendek ya, kadang udah berbuah Kamuti. Oke teman-teman, Dapira Muti Channel pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye. Oke, terima kasih.